Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X. Oke, di video kali ini kita akan membahas koin-koin kripto lagi. Seperti biasa ya bosku, kita langsung saja ke koin market cap untuk melihat kondisi market hari ini. Oke, untuk market hari ini masih hijau untuk semua grafiknya ya bosku. Dan kalau Bitcoin sendiri ini memang sedang mengalami merah semua sih sebenarnya, tapi rasanya bullish. Oke, kita akan membahas untuk project crypto terbaru ya, biar nggak bosen kita bahas yang baru-baru saja. Oke, kita langsung ke sini. Apemeta.co, ini adalah Apemetaverse. Oke, kita langsung bahasa Indonesia kan saja. Oke, tentang kita akan segera mengakhiri perang tiga ras yang telah berlangsung selama 1000 tahun di planet Epson. Pemenang perang ini akan menjadi satu ras, yang lainnya akan terjadi di halaman sejarah yang berdebu. Anda akan berada di pihak siapa? Pilih sisi Anda dan ambil tempat Anda di lapangan untuk bertarung. Oke, di sini ada Dextool, Pucoin, OpenSea, CoinGecko, CoinMarketCap. Kemudian koleksi NFT-nya. Oke, ini koleksi NFT untuk karakter samurai, gerilya, penyihir, pejuang, mafia, dan raja. Oke, di sini ada grup Telegram dan Twitternya. Coba kita cek ke Telegram. Oke, ini adalah Telegramnya. Saya sudah gabung ya bosku. Dan di sini ya Telegram Apemeta BSC. Oke, kita back dulu. Kita back. Kemudian di sini ada Twitternya ya. Kita cek Twitternya. Oke, ini adalah Twitternya Apemeta First, Apemeta BSC ya untuk Twitternya. Kemudian kita cek di sini. Oke, kita lanjut dulu ke websitenya. Kemudian di sini ada NFT koleksi ini ya bosku, NFT collection. Kemudian di sini ada tokenomics, kita cek untuk tokenomics-nya. Oke, ini adalah tokenomics-nya. Names adalah Apemeta First, kemudian simbol adalah Apes Meta. Kemudian 4% liquidity, 4% marketing, 4% games atau NFT development. Kemudian total supply-nya 1 quadrillion. Untuk jaringannya adalah BSC, Binance Smart Chain. Dan untuk Mudra Manager ini adalah di mana LP-nya dikunci di Mudra Manager ya. Kemudian di sini Dextool ya untuk chart-nya. Kemudian ini adalah Pucoin untuk chart-nya juga, kita cek untuk chart-nya. Oke, wow, chartnya masih 4 hari ya bosku. Masih 4 hari, ini adalah kesempatan yang bagus ketika kita ingin masuk ke project-project crypto ya. Jadi tetap kalian harus do your own research dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Oke, untuk Apemeta di chartnya ini mengalami penurunan 50,12%. Oke, ini bagus ketika koreksi kita masuk. Dan biasanya setelah saya review seperti ini, project ini akan terbang, boom, terbang ya bosku. Untuk holdernya sendiri untuk Apemeta adalah 660 holder, masih sangat sedikit. Dan itu kesempatan yang bagus ketika nanti holdernya bertambah 10 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, kalian sudah bisa profit. Ketika harganya ini naik 10 kali lipat, wow, kalian jangan lupa untuk take profit. Oke, kemudian kita balik dulu ke tokenomics-nya. Di sini ada roadmap. Oke, untuk roadmap, kalian harus pahami ya bahwa semua project crypto itu memiliki roadmap. Dan kalian harus pahami ketika ingin masuk ke project-project crypto. Dan ingat, tetap do your own research dan gunakan uang dingin. Dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Oke, kita baca roadmap. Untuk fase pertama adalah community Telegram Bullet. Kemudian website launch 50% burn. Wow, 50% sudah dibakar. Kemudian pancake swap launch, OpenSea NFT collection launch. Kemudian di sini ada audit. Auditnya belum. Kemudian coin market cap ini juga belum. NFT airdrop to token holder. Jadi akan ada NFT juga. NFT airdrop ya untuk holdernya. Kemudian di fase kedua.
3000 holder, CoinGecko listing, Trust Wallet logo, BSG scan, info update, kemudian game demo. Jadi ada game demonya di fase kedua. Kemudian di fase ketiga 10.000 holder, weekly airdrop to NFT holder. Kemudian pre-release, first check listing. Kemudian ada monthly game contest at Metaverse NFT airdrop to winners. Kemudian fase keempat 20.000 holder, marketing campaign, kemudian major exchange listing ya. Oh, mantap. Di sini kita harus tahu ya bahwa Metaverse juga dibahas di berbagai website. Lebih dari 112 website yang membahas Metaverse. Ini adalah salah satunya newsweek.com, kemudian di sini ada championbus.com, kemudian di sini ada fitcurious.com, dan di sini ada texastem.us. Dan masih banyak lagi yang membahas oleh Metaverse. Dan kalian harus tahu, saat ini Metaverse itu masih 4 hari. Jadi ini masih 4 hari chart pertamanya di tanggal 20 candle pertamanya di tanggal 20 Maret 2022. Dan ingat ya bosku, kalian harus do your own research dan pastikan kalian mengerti segala resikonya ya. Sekali lagi, semua project yang saya review belum tentu bagus. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk merisetnya sendiri. Semua project-project crypto yang saya review, jangan asal masuk. Tetap gunakan uang dingin, uang yang tidak kalian pakai ya, anggap saja uang jajan. Dan pastikan kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Dan selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga, agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, kempil. Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan gabung di grup Telegram dari CryptoX. Kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe. Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan.